jalinan hubungan kedekatan antara Stefan William dan Ranti Maria terus menjadi perhatian publik. Mengingat Ranti Maria juga sempat satu proyek bersama Stefan William dalam sinetron Anak Jalanan 2015 silam. Kendati tak memiliki hubungan khusus, namun Stefan William dan Ranti Maria masih saling berkomunikasi satu sama lain. Bahkan mereka berdua kerap pergi untuk liburan bersama termasuk belum lama. Ranti Maria dan Stefan William diketahui tengah berlibur ke luar negeri. Mereka menyinggahi negara kelahiran Stefan William yaitu Amerika. Ternyata Ranti Maria bukan hanya dekat dengan Stefan William saja. Ranti Maria ternyata juga sangat akrab dengan orang tua dari Stefan William. Bahkan, keluarga dari Stefan William juga pernah meluangkan waktunya hanya untuk berlibur bersama dengan Ranti Maria. Tak hanya liburan, mereka bersama juga sering keliling kota menikmati panorama bersama dengan keluarga Stefan William. Kini sedang jauh dari keluarga, pasalnya Stefan William kini tengah berada di Indonesia menjalani syuting kembali bersama Ranti Maria, sedangkan keluarga dari Stefan tengah berada di luar negeri. Sementara itu, belum lama ini Ranti Maria mendapatkan sebuah hadiah kejutan kue spesial dari Stefan William. Kejadian tersebut sontak bikin kekasih Ranti Maria yaitu Rain Wijaya merasa tidak nyaman dan mengaku cemburu. Lantaran Stefan William memberikan hadiah tersebut tepat di hadapan Rain Wijaya yang sedang menghampiri Ranti Maria di lokasi syuting sinetron Aku Jatuh Cinta. Dilansir dari Instagram pribadi Stefan William, @StefanWilliam, Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022. Stefan memberikan ucapan selamat terhadap Ranti Maria atas keberhasilannya masuk dalam nominasi pemeran utama wanita award terfavorit 2022. Stefan juga mengunggah di foto saat memberikan hadiah kepada Ranti Maria tersebut. Banyak yang menyukai postingan dari Stefan William tersebut. Terpantau, Lia Andrews menyukai postingan Instagram dari Stefan William. Lia Andrews memberikan emoji smile pada unggahan Instagram Stefan yang disebut-sebut tengah dekat dengannya. Isyarat hubungan Stefan William dan Lia Andrews hanya fiktif belaka. Sikap berbeda ditunjukkan oleh artis Stefan William dan Lia Andrews saat keduanya tengah bertemu untuk makan siang bersama. Bila biasanya saling mengabadikan momen barengnya mereka kala bertemu, namun pada Minggu, tanggal 17 Juli tahun 2022, kemarin, Lia Andrews dan Stefan William justru tampak tak foto bersama. Sikap tersebut menjadi isyarat bila antara Stefan William dan Lia Andrews saling berjauhan dan seakan-akan tidak ada hubungan apa-apa. Dalam foto dan video yang beredar di Instagram pribadi sang aktor, Stefan William datang seorang diri. Sedangkan Lia Andrews nampak bersama dengan sahabatnya. Memang sempat santer diperbincangkan soal hubungan Lia Andrews dengan Stefan William. Beredar kabar bahwa hubungan Stefan William dengan Lia Andrews hanya sekedar gimmick saja. Saat ini Stefan tengah syuting bersama Ranti Maria dan Stefan selalu saja memberikan perhatian lebih terhadap lawan mainnya tersebut. Sikap Stefan William tersebut semakin menunjukkan jika dia memang tidak ada yang mengisi hatinya. Seperti yang kemarin, terlihat Stefan tengah memberikan sebuah hadiah kue terhadap lawan mainnya tersebut. Tak peduli ada Rain Wijaya yang merupakan kekasih dari Ranti Maria. Stefan William tetap saja memberikan kue tersebut sebagai bentuk ucapan selamat atas keberhasilan yang masuk dalam dua nominasi sekaligus di ajang drama series Award 2022 tahun ini.